Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama saya di channelnya Nawan Gunawan. Saya harap semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, guys. Nah, di video kali ini saya akan bikin tutorial CapCut, yaitu teks di balik efek orang. Nah, sebelum kita lanjut, kalian bisa subscribe dulu channel Nawan Gunawan dengan cara kalian bisa klik dalam loncengnya agar kalian bisa tahu video yang saya upload ke depannya. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi CapCut-nya. Nah, di sini kita klik proyek baru. Oke, selanjutnya di sini saya contohkan video wanita lagi jogging di hutan, yang ini videonya. Oke, selanjutnya di sini saya akan bikin teks ya, guys. Di sini saya contohkan Gunawan saja ya, guys. Ya, jangan panjang-panjang kali, kalau Nawan Gunawan kayaknya terlalu panjang. Nah, selanjutnya setelah ini untuk fontnya saya pilih yang ini ya, guys. Implex Science ya. Implex Science. Nah, selanjutnya di sini kita besarin ya, guys. Kita sesuaikan. Ya, ini agak mereng. Kita tentukan tempatnya di mana. Saya contohkan di sini agak di atas ya, agak ke atas. Kita besarin. Ya, kita kecilin sedikit. Ya, jangan terlalu kepotong. Jika sudah sesuai ya, guys. Di sini kita masukkan animasi ya, guys. Yang ini kita klik saja animasi. Kita klik animasi di sini. Kemudian di sini saya pilih pudar masuk. Oke, untuk keluarnya di sini pudar keluar. Oke, selanjutnya kita panjangin durasi teksnya. Dan ini CapCut ini kita hapus saja ya, guys. Oke, untuk teksnya kita sesuaikan dengan video. Oke, jika ini sudah selesai ya, kita play sedikit. Nah, seperti ini ya, guys. Jadi pelarinya masih tertutup oleh teks ya, guys. Nah, ini tahap awal. Jadi setelah selesai seperti ini, kita simpan ke galeri atau mengekspor. Nah, ini belum selesai ya, guys. Ini tahap selanjutnya, kita klik lagi proyek baru. Kemudian kita masukkan video yang sudah kita ekspor tadi ya, guys. Yang sudah ada tulisan teksnya ini ya. Si wanita jogging ini sudah ada teksnya. Nah, selanjutnya di sini kita hapus dulu CapCut-nya. Nah, selanjutnya di sini kita klik overlay, kemudian kita klik lagi tambahkan overlay, kemudian kita tambahkan video pertama wanita tadi jogging yang tidak ada teksnya ya, guys. Nah, ini videonya sudah double ya, guys. Cuman untuk ukurannya ini agak sedikit berbeda. Nah, caranya kita besarin nih, guys. Di sini saya cuman double click menggunakan dua jari, jadi langsung pas gitu ya, guys. Nah, di sini kita bisa lihat ya, guys, tidak ada tulisan teksnya. Nah, untuk tahap ini kita ingin tulisan tadi seolah-olah di depan si pelari tersebut. Nah, caranya kita hanya perlu klik hapus latar belakang. Kalian sesuaikan saja ya, guys, menu-menu di bawah ini. Jika kalian menggunakan bahasa Inggris, jadi kalian sesuaikan saja karena di sini ada gambar-gambar menunya ya, guys. Jadi di sini kita klik saja hapus latar belakang. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya, guys. Jadi pelari ini seolah-olah menutupi tulisan yang ada di depannya ini. Seperti ini ya, guys. Tada, oke, berhasil. Nah, selanjutnya kita simpan atau kita ekspor. Kita klik tanda ini. Selesai, guys. Nah, wawasan kalian yang lebih penting daripada uang itu sendiri. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Nawan Gunawan agar kalian bisa tahu video yang saya upload ke depannya. Nah, mungkin hari ini yang bisa saya sharekan. Kurang lebih saya mohon maaf sekali dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung saya sejauh ini. Terutama untuk keluarga saya Nawan Gunawan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.